Negara-negara NATO semakin terlibat dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina. Hal ini dilihat dari jenis bantuan yang dipasok ke Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, menyebut jika Amerika Serikat sengaja melanjutkan eskalasi. Dikatakan Sergei Ryabkov, Barat mulai bermain api dengan Moskow. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Menurut Ryabkov, apa yang dilakukan Amerika Serikat akan memunculkan resiko yang lebih tinggi. Saat ini Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Mereka disebutnya malah semakin maju dengan memperluas jangkauan pengiriman bantuan. Bantuan ini berupa senjata yang lebih berat dan dengan hulu ledak yang jauh. Pihak Rusia lantas memperingatkan tentang konsekuensi apa yang akan dihadapi apabila Barat terus bermain licik. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!